sekarang kita coba mengkoneksikan smartwatch F20 ini ke smartphone ya. Pertama kita nyalakan dulu, kita cek lagi berapa sisa baterainya. 40% masih kayak kemarin. Oke, kita scan aplikasinya. Ini dia. Apakah sama seperti Wear Fit 2.0 kemarin aplikasinya? Kalau enggak, saya enggak jadi nginstal karena sudah terinstal di smartphone saya. Oke. Oh, ternyata persis ya, Wear Fit 2.0 juga sama seperti F9 kemarin. Oke, kita coba koneksikan. F20. Masukkan langsung saja. Oke, kita coba binding. Ini di saya ya, pilih. Ini ada pilihan saya. Terus kalian pilih manajemen koneksi. Nah, di sini ada menghubungkan gelang. Nanti dia scan, izinkan dulu bluetoothnya dinyalakan dulu. Kita tunggu sebentar. Mana ya? F29. F20, maaf, salah. Ini dia. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah terhubung. Harusnya jamnya sudah sesuai ya. Jam 9.18, ini jam 9.18 juga. Oke. Sudah terkoneksi. Tinggal kita gunakan. Terima kasih.